Breaking news, Luis Milla jadi pelatih pertama yang gugur di Liga 1 2023-2024. Sahabat News and Sport, kabar mengejutkan pasca Persib Bandung hampir dikalahkan Dewa United. Pelatih Persib Bandung, Luis Milla akhirnya mundur dari posisinya sebagai pelatih Persib Bandung. Luis Milla resmi berpisah dengan Persib Bandung. Kini Luis Milla statusnya bukan lagi pelatih Persib. Untuk sekarang, Persib menunjuk Yaya Sunaria sebagai pelatih sementara. Ia dibantu oleh Bayu Eka Sari dan Luizinho Passos. Namun menurut laman resmi Persib, Luis Milla mundur sebagai pelatih karena sedang ada persoalan pribadi dan harus kembali ke Spanyol untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mundurnya Luis Milla juga diikuti oleh dua staf lainnya sesama asal Spanyol, yakni Manuel Chascalana, asisten pelatih, dan Carlos Rodriguez, pelatih fisik. Persib di awal musim ini mengalami start yang kurang baik dengan 3 laga awal tanpa kemenangan. Bahkan nyaris kalah di GBLA kala menjamu Madura United dan Dewa United.